I have numbers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita kembali lagi Ripokat. Ini Ripokat untuk separuh akhir AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 untuk semi final yang kedua, separuh akhir yang kedua melibatkan pasukan melibatkan dua pasukan, terutamanya semestinya daripada pasukan kita, pasukan Malaysia Harimau Malaya bertemu dengan pasukan Thailand. Perlawanan yang akan berlangsung ni apa benda pula lah ni, tak tutup. Perlawanan yang akan berlangsung di Stadium Tamasat di Bangkok yang akan berlangsung pada 10 hari bulan 1 2023, iaitu besok. Rakaman pada hari ini, sehari sebelum perlawanan. Dan apa yang kita nak cerita, terceritalah sikit pasal semifinal kedua ni, peluang Malaysia sama ada boleh layak ataupun tidak ke final nanti, insyaAllah. Seperti yang ramai dah tahu, sure lah ramai yang dah tahu kan, confirm lah kot. Ke ada yang tak tahu? Malaysia ketika ini, aggregate Malaysia sedang mendahului pasukan Thailand, di mana pada hari Sabtu lepas, 7 hari bulan 1, Malaysia telah pun berjaya mengalahkan pasukan Thailand dengan 1-0. Perlawanan yang berlangsung di hadapan 62,000 beratus lah penonton di SNBJ Jaringan Mickey Birthday Boy ketika hari kejadian pada minit yang ke-10. Sedikit sebanyak telah pun memberi sedikit lah, sedikit kelebihan kepada pasukan Malaysia. Tetapi perlawanan tu, Allah, apa benda yang terjatuh pula ni. Macam-macam hal. Aduh, ya Allah. Biasalah kan, kita kalau dalam Supersi TV dan report ni, memang macam-macam benda lah boleh terjatuh. Itulah, inilah apa, kita lantarkan je, kita terus carry on. Dan perlawanan tu memang kita tahu Malaysia kurang sangat mendominasi perlawanan. Malaysia lebih banyak bertahan. Dan Thailand yang kita tahu 71 lebih kurang 71% ataupun 72% telah pun menguasai permainan dengan 400 lebih hantaran yang berjaya dibuat, manakala Malaysia lebih kurang 20 lebih lah, 20, kalau 71 mungkin Malaysia 29, lebih kurang macam tu, dengan 200 lebih, cuma 200 lebih hantaran hantaran yang berjaya dilakukan. Tetapi barisan pertahanan Malaysia alhamdulillah sangat kompak, sangat baik dalam bertahan. Dengan sedikit nasib, dengan sedikit tuah, alhamdulillah memihak kepada pasukan Malaysia. Thailand tak dapat pun menjadikan gol. Walaupun ada terkena tiang kan, penalti tu mungkin penalti lah kan. Dan itulah, Malaysia pun sepatutnya dapatkan gol kedua. Gol tu memang clean habis. Yelah, tapi nak buat macam mana lah. Macam aku cakap, kita kena redha perancangan Allah tu lebih baik. InsyaAllah ada yang lebih baik untuk separuh masa ataupun separuh akhir kedua nanti. Kita kena accept semua benda tu, insyaAllah. Dominitan kan, ikutkan dah gol, tetapi telah pun dibatalkan oleh referee, pengadil bertugas pada malam itu, daripada Korea Selatan. Dan yelah, terima je lah dengan hati terbuka. Nak buat macam mana pun, nak bantah pun dah tak boleh dah kan. Setelah perit je, kita tak boleh nak bantah lah, whistle ditiup kan, kita dah tak boleh nak bantah. Tapi apapun, insyaAllah sesuatu yang lebih baik akan kita dapat pada separuh akhir kedua nanti. Percayalah, teruskan berdoa buat rakyat-rakyat Malaysia semua, kepada pasukan Harimau Malaya kita. Dan jika mereka, pasukan Harimau Malaya, dapat menjadikan gol awal di Bangkok nanti, insyaAllah peluang Malaysia lebih terbuka dengan luasnya. Masakan tidak, Malaysia dah ada satu, dan kalau dapat lagi satu gol yang awal, Malaysia ada away goal. So Thailand kena cari 3 gol. Itu mungkin akan, macam aku cakap lah tadi, kalau dapat gol awal, sebenarnya dia dapat mematahkan serangan-serangan, ataupun lebih tepat mematahkan moral, menjatuhkan moral pemain-pemain pasukan Gajah Putih Thailand. Cuma yang kita agak merisaukan ialah barisan tengah pasukan Harimau Malaya. Yes, pada perlawanan yang lepas, Malaysia sangat kurang
di barisan tengah eh. Tetapi alhamdulillah lah, barisan pertahanan kita sangat baik yang diterajui oleh Brandon Gunn, Sharon Nazim dan Dominic Tan, dibantu oleh Ruben Tiran dan juga siapa, Quentin Cheng juga pemain-pemain lain. Alhamdulillah lah, itu sangat terbaik. Malaysia masa tu kurang melakukan serangan, tetapi apabila melakukan serangan sangat-sangat berbahaya, terutamanya pada separuh masa kedua. Ada satu percubaan daripada Hakimi Rosli, memang mantap juga tu kan. Cuma tu lah, tak ada luck. Tak apa, tak apa, tu semua no problem eh. Yang pastinya yang kita doakan, semoga pasukan Harimau Malaya kita dapat bertahan dengan baik dan sekurang-kurangnya dapat draw pun esok okey lah. Tak kira lah, kosong-kosong, satu sama, lagi banyak, lagi baik. Tetapi draw, kita tak nak kalah. Kalah 2-1 pun is okay. Kan, maksudnya kita ada away goal. Away goal tu lah yang akan menyelamatkan dan membawa Malaysia untuk ke Hanoi, terbang daripada Bangkok pergi ke Hanoi. Sebab Vietnam dah pun menunggu di final. Apabila mereka mengalahkan pasukan Indonesia tadi dengan aggregate 2-0, menang 2-0 di Hanoi, draw 0-0 di Jakarta, di Gelora Bung Karno. Dan itu yang kita perlu hadap nanti. Tetapi kita nak hadap Vietnam, mungkin kita ada misi balas dendam kekalahan 3-0 pada group stage. Tapi kita kena hadaplah dulu ni. Bagi aku masih lagi Malaysia dalam misi hidup dan mati untuk ke final eh. Kita walaupun kita ada 1-0, tetapi ianya tidak menjamin 100% peluang Malaysia untuk layak ke akhir. Dan itulah eh, kita doakan sama-sama. Marilah semua rakyat Malaysia, kita doakan sama-sama semoga pasukan Harimau Malaya kita dapat pergi ke final untuk AA, untuk AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Panjang dia, AFF tu boleh buat terkeluar-keluar dia. Dan aku pun nak mengucapkan beribu, berjuta, beberapa lagi lah, banyak-banyak lagi lah kepada komrad-komrad, terutamanya daripada komrad UM dan juga rakyat-rakyat Malaysia yang ada yang melalui angin, ada yang melalui darat, naik bas, ada yang naik train ke Bangkok semata-mata untuk memberi sokongan kepada pasukan Harimau Malaya kita. Aku sangat-sangat tabik kerana mereka telah pun mengeluarkan bajet sendiri, menghabiskan masa semata-mata untuk sokongan dan semata-mata untuk memberikan kita satu kegembiraan. Diorang ni memang, aku hero tak didendang lah bagi aku kan. Memang eh, banyak kita tengok ni leki ni, jahat betul ni, dia racun ni, bukan dia racun lah, dia letak kat IG story kat sana. Aduh, hati aku ni sebenarnya, jiwa aku ni memang dah sampai sana, walaupun aku memang tak dapat jasad dia dekat sini sebenarnya. Disebabkan ni lah, satu masalah bajet, satu lagi masalah cuti. Kurang-kurangnya aku kena ambil 3 ataupun 2 hari cuti kalau nak ke Vietnam. Kita masih lagi, aku masih lagi mempunyai kerja hakiki, makan gaji. Vlog ni, YouTube ni hanyalah sekadar mengisi masa lapang dan juga sekadar untuk menjadi penghasut bagi menyokong Harimau Malaya dan juga menyokong bola sepak tempatan. Nah, yang lebih pentingnya tentang pasukan Harimau Malaya, tentang komrad yang telah pun pergi ke sana. Terima kasih, kita doakan semoga kalian semua, wahai komrad-komrad sekalian yang telah pun berkorban untuk pasukan Harimau Malaya, dan juga bagi aku, korang dah berkorban untuk rakyat Malaysia eh, untuk memberikan kegembiraan lebih dekat 40 juta rakyat Malaysia ni, dan juga lebih mungkin nanti 80 ataupun 60-70 ribu insyaAllah yang akan ke Bukit Jalil pada final nanti, pada 16 hari bulan 1 semifinal kedua, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah eh. Doakan eh, kita jangan putus harapan eh. Boleh, Malaysia boleh insyaAllah eh. Tak kira lah, ini pemain-pemain ni, ada yang katakan ni pasukan B, ada yang juga kata lengkapkan kota je, itu semua nombor 2. Tetapi mereka ini sangat-sangat terbaik yang dapat adapt apa jua taktikal yang diarahkan oleh coach Kim Panggon. Aku sangat-sangat respect lah, yang terbaik lah sebenarnya. Dah masuk semifinal pun bagi aku dah sangat-sangat-sangat-sangat baik dah bagi aku. Memanglah kita nak juara, siapa tak nak juara kan, siapa nak kalah. Tetapi sebelum tournament ni, ramai juga ya, ada yang aku baca-baca lah yang tak meyakini langsung dengan pasukan ni. Sebab bagi aku, walau siapa pun pemain yang telah dipilih, korang kena yakin dia jatuh lagi sekali.
Stop it. Get some help. Aku tutup langsir ni sebenarnya kan. Tutup langsir pasal angin kan. Jatuh lagi sekali kotak. Kotak cuma mata aku ni. Sorry lah. Aduh, ada je kan. Walaupun siapa pun pemain yang telah dipilih kan, tetapi kita haruslah meyakini, insyaAllah jika rezeki, jika taktikal yang betul, insyaAllah Malaysia akan ke final dan terus menjulang Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 untuk tahun ini, kali kedua lah buat Malaysia, insyaAllah. Dan itu je lah eh, sama-sama kita doakan insyaAllah malam besok. Jangan lupa semestinya di Astro Arena. Untung nampak ni Astro. Aku dah promote lah channel korang. Kalau tak apa promote pun diorang tahulah. Semua rakyat tahu. 802 atau 801 insyaAllah ada live nanti jam 8:30 malam besok di RTM2 kalau tak silap aku. Ada live tetapi bukan live lah, live sebenar tertunda 15 minit atas sebab faktor orang kata hak milik kejohanan ni. Walau-walau aku pun tak faham macam mana dia punya ni kan, kita tak tahu bidang-bidang tu. So biar je lah kan, dan teruskan berdoa. Dan juga jika ada lah player-player yang menonton video daripada Sopolis TV report card untuk misi semifinal kedua ni, aku harapkan korang semua mainlah bersungguh-sungguh. Aku tahu korang dah buat yang terbaik dan kita nakkan yang lagi terbaik. Cuba. Jangan terus mengaku kalah. InsyaAllah korang tetap boleh. InsyaAllah. Sekali lagi kepada komrad-komrad, jaga diri. Semoga korang semua selamat sampai ke Bangkok. Ada yang dalam perjalanan mungkin. Dan selamat sampai pulang ke tanah air. InsyaAllah. Untuk kita sama-sama menyokong di final nanti. InsyaAllah. Sama-sama, itu harapan aku, itu doa aku. Harapnya korang boleh aminkan sama-sama eh. Kita berdoa semoga pasukan Harimau Malaya kita insyaAllah akan ke final nanti, insyaAllah. Amin rabbal alamin. So itu je lah eh, jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Tak lupa terima kasih kepada sekali lagi lah eh, 100 dekat hampir 110,000 view. Aku dah lama dah tak dapat yang ratus-ratus punya view ni. Sebelum tahun 98 tu ada kat dapat. Dah lama dah tak dapat view-view yang high achievement ni. Alhamdulillah Malaysia bertemu dengan Singapura itu, lawan Thailand tu agak turun yang dalam 16K 17K itu pun bagi aku dah alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak, korang memang the best. Terus support Sopolis TV, walaupun kita punya channel ni sebab kekurangan, aku one man show, selamba je jalan, hantam sajalah kan. Kita redah. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa lagi sekali teruskan sokongan kepada Bola Sepak Tempatan, teruskan sokongan kepada Harimau Malaya, teruskan doa kepada pasukan Harimau Malaya dan juga komrad-komrad di sana. Alright, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatnya Harimau Malaya dan Malaysia. Assalamualaikum sekali lagi. Alright, bye-bye. See you soon. Adios. Selamatnya Harimau Malaya. Malaysia boleh.